saya lagi jalan-jalan ya di Kabupaten Semarang, tepatnya di Bawen. Di sini ada namanya wisata Dusun Semilir. Selamat datang. Silakan tempelkan kartu atau uang elektronik Anda. Silakan masuk. Ini kita masuk ke Dusun Semilir ya, Sobat Travelers. Tadi keluar tol, keluar tolnya tol Bawen, langsung ke kanan kira-kira 300 meter sudah nyampe, 500 meteran ya dari keluar tol Bawen. Nah, ini langsung masuk nih di sini nih, objek wisata Dusun Semilir. Cari parkir dulu ya Sobat Travelers. Oke, Sobat Travelers, ini dari tempat parkir ya, sekarang mau menuju ke lokasi Dusun Semilir. Ini siang ini panas banget ya, karena waktunya makan siang. Lokasi berada di Bawen ya, Kabupaten Semarang. Oke nih ya Sobat Travelers, Dusun Semilir. Ini antri bayar ya, ini tiket masuk Sobat Travelers. Oke, kita lihat tiketnya berapa ini. Travelers, suasana di dalam Dusun Semilir. Ini kami mau menuju ke lantai atas ya. Di sana ada restoran ya, lantai 2 ada restoran. Jadi kami mau makan siang dulu Sobat Travelers. Gunungan Restoran. Oke. Naik ke lantai 2. Gunungan Restoran. Oke, sudah sampai Sobat Travelers di lantai 2 ya, tempat restoran. Oke, jadi ini di atas ini. Nah, ini yang bentuknya seperti kubah tadi ya, yang dilihat dari luar tadi. Oke, sekarang kami masuk di dalam ya, di lantai 2 di restoran. Oke, Sobat Travelers, ini buku menu ya di Gunungan Restoran Dusun Semilir. Kita lihat ya menunya apa saja ini. Oke, rata-rata 30 ribuan Sobat Travelers makannya ya, 30 ribuan. Ini ada aneka mie juga, aneka nasi goreng. Ya rata-rata ya 30-35 ribu lah rata-rata ini. Oke, saya pesan dulu ya Sobat Travelers. Oke Sobat Travelers, tadi kami sudah pesan dan langsung bayar di sini ya. Kemudian kita tunggu. Nanti nunggu, ini nanti dapat antrian ya, antrian makan. Oke, dapurnya ada di sini ya, bisa dilihat Sobat Travelers. Dusun Semilir, Bawen, Kabupaten Semarang. Ini
ini cukup luas ya sobat travelers, ini tinggal oke, kita keliling. Oke, di ujung sana bisa lihat view katanya. Lihat, kita lihat ya view-nya apa nih, bisa dilihat. Nah, ini ya sobat travelers nih. Ini yang biasa kita lihat di pinggir jalan ya, perjalanan menuju ke Solo, Jogja, Salatiga pasti melewati sini sobat travelers. Oke, ini view dari atas ya. Bawah sana banyak wahana permainan sobat travelers, wahana-wahana permainan. Jadi kalau ke sana ada tiket masuk ya, bayar. Ada kolam di sini ya. Ya, di sini lebih adem. Oh, ada kolam juga. Oke, sobat travelers, kalau kita pilih meja di sini ya. Nah, bisa lihat tuh jalan utama. Jalan utama Bawen ya di sana, ramai sekali di siang ini. Oke sobat travelers, ini pesanan kami sudah datang. Nah, ini kami pesan ini ayam betutu khas Bali. Nah ini dia sambalnya, sambal matah ini. Nah, insya Allah mantep nih ya. Ada urap ya, dikasih urap. Nah ini ayamnya nih. Ini ayam betutunya pesan 2 ya. Nah ini mantep juga ini, nasi goreng kambing. Wah, ini porsinya banyak ya sobat travelers, ada telurnya nih, ada pangsit goreng. Nah, minumnya es teh saja. Oke sobat travelers, kami nikmati dulu ya ini makan siang, makan siang di dusun Semilir Gunungan Restoran. Enak nggak, Naim? Enak. Enak ya? Mantap ya, sobat travelers, ini nasi goreng kambing ya. Oke, jadi ini sobat travelers, ini total yang harus dibayar ya. Nah, ini susunnya terlihat nggak ya ini? 2 ayam bakar, betutu, nasi goreng, 2 es teh, itu habisnya Rp159.000. Ya, Rp159.000. Ya lumayan sobat travelers. Oke sobat travelers, nah ini saya mau
liatin musola ya yang berada di Dusun Semilir. Ini musolanya nih Sobat Travelers. Wah ini kalau untuk sholat duhur sepertinya kurang nyaman ya Sobat Travelers. Ini panas sekali, langsung kena sinar matahari nih, panas banget di sini musolanya. Wah tadi saya sholat di sini harus cepet-cepet karena panas banget. Oke kalau untuk coba latihan manasik haji ya nggak apa-apa ya, di sini bisa untuk latihan manasik haji di sini berpanas-panasan. Oke Sobat Travelers, ini di lantai 1. Nah, di sini pusatnya oleh-oleh khas Semarang. Ya, tadi di lantai 2 itu restoran, ya, sekarang di lantai 1-nya ini berbagai macam oleh-oleh khas Semarang ya, Jawa Tengah, bahkan Jawa Tengah nih, tidak hanya Semarang. Nah ini, Mubarok ini khas Kudus ya. Wah oh, banyak sekali Sobat Travelers, banyak pilihan. Oh, bahkan ada Brem Madiun, Jawa Timur ada di sini juga. Nah ini yang paling terkenal ini enteng-enteng ya. Oke demikian ya Sobat Travelers ya, review singkat Dusun Semilir yang berada di Bawen, Kabupaten Semarang. Semoga review singkat ini bermanfaat ya. Tetap di Video Traveling, jangan lupa di like, share, dan subscribe.